sembahyang berjemaah lebih ke atas sembahyang seseorang di pasar, di rumahnya sebanyak 20 lebih darjat. Yang demikian itu mestilah seseorang itu bermula wuduk di rumahnya. Di mana lebih afdal kita berwuduk di rumah daripada berwuduk di masjid. Kerana berdasarkan kepada hadis ini, Nabi menyebut seorang itu berwuduk fa ahsanal wuduk, sehingga dia mengelukkan wuduk. Apa makna fa ahsanal wuduk, mengelukkan wuduk? Dia berwuduk dengan cara yang sempurna, rata molek. Menepati rukun dan memenuhi sunat dan adab-adabnya. Dia somai molek berwuduk. Start berwuduk itu, kalau seseorang itu berwuduk dah pun somai dah, maka kurang. Sehingga membawa kepada sembahyang fardunya jadi kurang khusyuk. Mesti daripada wuduk, dan wuduk daripada rumah itu lebih afdalnya. Kerana perjalanan kita dikira dah. Perjalanan kita ke masjid dikira, ditulis oleh Allah Ta'ala. Kemudian dia datang ke masjid, dia tidak berkehendak malaikat sembahyang, tiada kehendak yang lain, tak ada hajat yang lain malaikat sembahyang, dan tidak mengeluarkannya malaikat sembahyang, tak ada hajat lain, tak ada benda-benda yang mendorong dia keluar tu malaikat nak sembahyang. Lain nak pergi jumpa anak sikit, nak pergi jumpa seorang ni, lepas tu dengar orang pergi sembahyang. Lain tidak mengeluarkan dia mata semayang, semata-mata semayang, panah ke apa ke semayang. Kemudian tiadalah ia melangkah satu langkah, malaikat diangkat baginya dengan satu langkah itu satu darjat. Tiap langkah diangkat satu darjat. Kemudian dihapus satu dosa, satu kesalahan setiap langkah dia itu. Menunjukkan bahawa bermula daripada rumah. Kalau dia masjid, tak ada langkah lah. Menunjukkan bahawa jalan lebih baik daripada kenderaan. Jalan lebih baik daripada kenderaan. Ini sabit dalam hadis-hadis yang lain yang banyak. Jalan lebih baik daripada kenderaan. Walau bagaimanapun dikira oleh Allah Ta'ala, walaupun berkenderaan sekalipun. Jadi setiap langkah diangkat satu darjat dan dihapus satu kesalahan. Yang dimaksudkan di sini ialah dosa kecil. Dihapus dosa di sini dosa kecil. Di mana dosa kecil ini dihapus oleh Allah Ta'ala dengan istighfar kita, dengan amalan baik yang kita buat. Amalan baik yang kita buat dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Adapun dosa besar tidak dihapus oleh Allah Ta'ala, melainkan dengan kita bertaubat kepada Allah Ta'ala mengikut syarat-syarat taubat. Sebagaimana Imam Nawawi menyebut dalam kitab Riyadhus Salihin, syarat-syarat taubat ialah ada empat. Yang pertama, dia kena tinggal dosa besar yang dia buat. Dosa besar yang dia buat seperti zina, minum arak, mengumpat, curi, deraka ke mak ayah. Kena tinggal dulu perbuatan dosa besar itu. Yang kedua, dia kena menyesal di atas perbuatan itu. Kena menyesal. Yahak aku ni, zoling aku ni. Kena menyesal. Yang ketiga, dia kena berazam tidak mahu kembali dosa besar itu. Tambah buat dah. Kena berazam, tekad yang kuat. Yang keempat, jika sekiranya berkait dengan anak Adam, kalau dia mencuri benda orang, dia kena pulang balik. Kalau dia mengumpat, dia kena minta maaf. Dan seterusnya, berkait dengan anak Adam. Mestilah kena tunai 4 syarat ini, kata ulama. Kalau tak cukup, maka tidak sah taubat seseorang itu. Sebagaimana ulama menyebut dalam kitab. Kemudian apabila dia masuk masjid, maka dia dikira mendapat pahala sembahyang. Dikira mendapat pahala sembahyang kerana sembahyang menyekatnya, sembahyang menyekat dia. Sebagaimana orang itu dia masuk sembahyang maghrib, dia duduk dalam masjid, dia tak berbalik kerana ada lagi sembahyang isyak, dia tunggu, maka dia mendapat pahala sembahyang. Ada syarat-syarat dia, ada adab-adab dia. Dan apabila dia duduk dalam masjid itu, malaikat senantiasa berselawat ke atasnya. Selawat daripada malaikat ialah doa.
selawat daripada Allah ialah rahmat. Daripada malaikat doa, malaikat berselawat ke atas seseorang itu selama mana dia berada dalam tempat dia semayang, hidup dalam masjid. Malaikat selawat, malaikat berdoa. Apa doa para malaikat? Allahumma arhamhu, Allahumma qillahu, Allahumma tub alaih. Malaikat berdoa, ya Allah, rahmatilahnya, ampunilahnya dan terimalah taubatnya. Para malaikat sebagaimana yang kita tahu, dia adalah makhluk Allah yang suci. Sudah tentu doa dia diperkenankan oleh Allah Ta'ala. Maka seseorang itu duduk dalam masjid, dia jaga adab, para malaikat doa kepadanya. Selama mana, dengan syarat, selama mana dia tidak menyakiti semasa duduk dalam masjid, tidak menyakiti orang, dan selama mana dia tidak berhadas menyakiti orang,